Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joabas Jackson ya guys, yang dimana kabar terbaru pun saat ini datang dari Joabas Jackson, yang akhirnya Joabas Jackson pun merambah ke dalam dunia periklanan ya guys. Tentu saja hal tersebut membuat Joabas Jackson nampak begitu bahagia, karena saat ini seolah-olah Joabas Jackson tengah berada di puncak kesuksesannya. Berkat dukungan dan juga doa dari para fans, Joabas Jackson pun tidak menyangka jika dirinya akan secepat ini untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dengan begitu gampangnya. Bahkan kali ini ya guys, iklan dari Joabas Jackson pun bersama dengan pria maco pun akhirnya tertangkap kamera sosok wajah dari pria tersebut. Seolah-olah tak henti-hentinya pemberitaan tentang Joabas Jackson dan juga karirnya, kali ini Joabas Jackson tengah ditemani pria maco tersebut untuk mengiklankan sebuah parfum yang tentunya bermerek Morris ya guys. Yang hal tersebut diakui oleh Joabas Jackson, dirinya nampak begitu grogi pada awalnya untuk memeragakan adegan iklan bersama dengan pria tersebut. Namun karena profesional dan juga hal yang lainnya sekedar tuntutan dari pekerjaannya, Joabas Jackson pun mencoba untuk beradaptasi bersama dengan pria tampan tersebut, karena seperti yang kita ketahui, biasanya Joabas Jackson berperan dalam dunia acting ya guys. Kali ini Joabas harus mengadukan ataupun berbakat dalam dunia periklanan. Tentu saja hal tersebut membuat pengalaman yang sangat begitu luar biasa. Apalagi Joabas Jackson kali ini tengah didampingi seorang pria keren dan juga macho dalam iklan tersebut. Hal itu tentu saja membuat semua para fans dari Joabas Jackson pun yang pada waktu itu bertanya-tanya siapa sih cowok ganteng dan juga macho tersebut yang beriklan bersama dengan Joabas Jackson, dan kali ini terkuak sudah foto ataupun video kebersamaan Joabas Jackson dalam memerankan iklan bersama pria tersebut. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan ya untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.